Halo, halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Carol, di Escape the UK. Saya sehat, saya baik. Harapan saya, teman-teman juga, dimanapun berada, sehat, baik, dan tentu tidak kurang suatu apapun. Nah, untuk teman-teman yang selalu setia dengan saya, ber-Escape the UK dari jauh, terima kasih banyak untuk dukungan teman-teman semua. Dan untuk yang baru pertama kali bergabung di channel ini, welcome dan selamat ber-Escape the UK bareng kami. So, teman-teman, saya tidak tahu saya di mana, jangan tanya, tetapi kami tinggal di belakang sana, ini hotelnya itu. Ini yang untuk kereta dan stasiun gitulah ya. Tapi ada stasiun sentralnya di sana. Dan ini teman-teman lihat nih, cantik kan? Oke, ini di Glasgow. Oke. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ikuti cerita saya yang sebelumnya di cerita yang ke-14, saya akan masukin link saya di deskripsi dan juga di sebelah kanan atas lah ya, kanan kiri lah teman-teman lah ya. Itu kan kami dari katedral, kemudian kami berhenti di sini teman-teman. Dan suami dan anak saya kembali ke hotel dan saya melanjutkan perjalanan untuk sedikit muter-muter lah di kota ini karena kota ini terlalu cantik untuk kalau tidak dinikmati. Dan oh ya teman-teman, ternyata waktu tidak terlalu cukup saat itu, jadi saya kembali lagi pagi hari. Nah, yang video ini teman-teman, yang teman-teman lihat ini adalah aktivitas di pagi hari, di hari setelah yang tadi lah ya. Jadi inilah Glasgow, daerah ini namanya St. Enoch ya, jadi Santa Enoch ya, seperti itulah teman-teman. Inilah kegiatan jam, kurang lebih ini jam 9 pagi teman-teman. So ya, enjoy teman-teman lah ya, selamat menikmati melihat kota yang cantik ini, gedung-gedung tuanya yang sangat cantik dan terawat dengan baik. Halo, selamat pagi. Ini hari terakhir kami di Scotland. Tidak. Besok kami masih di Scotland tetapi pindah ke kota yang lain. Ini saya tunjukin Glasgow. Tidak seluruhnya teman-teman, tapi setidaknya teman-teman bisa punya gambaran tentang kota yang cantik ini. So, enjoy. Ibu kota dari Scotland ini kan Edinburgh ya. Jadi Edinburgh itu kota besar ya teman-teman. Nah, Glasgow ini juga termasuk besar lah ya teman-teman. Perjalanan dari Glasgow ke Edinburgh kurang lebih 1 jam. Nah, teman-teman kan non, banyak orang yang memilih tinggal di Glasgow, tapi mereka kerja di Edinburgh. Dan ini juga bisa karena biaya hidup atau mungkin harga rumah di Glasgow jauh lebih murah daripada di Edinburgh ya, karena Edinburgh itu kan kota besar. Dan karena transportasi atau jalan yang sangat bagus, jadi itu tidak menjadi masalah untuk setiap hari orang bisa pergi kerja di Edinburgh dan pulang kembali ke rumah di Glasgow. So, teman-teman lihat gedung yang di belakang ini ya, unik lah ya. Seperti apa lah ya,
nggak tahu apa itu maksudnya. Tapi saya suka dengan ini, perempuan yang di belakang ini. Oke, ini saya dalam perjalanan pulang ke hotel. Yang saya suka saat musim panas itu bunga-bunga ini ya teman-teman. Kalau di Indonesia kan kita bilang bunga keranjang ya, bunga keranjang gantung ya. Nah kalau di sini biasanya kita bilang hanging basket. Dan saya paling suka sekali dengan bunga-bunga yang ditanam di hanging basket ini teman-teman. Cantik kan? So, teman-teman yang baik, selain saya buat video ya untuk Glasgow ini, saya juga mengambil beberapa foto yang tentunya sangat cantik-cantik. Jadi, saya bagikan foto saat ini ya teman-teman, untuk teman-teman lagi lihat. Karena ada yang saya ngambil di video, tetapi tidak saya ngambil di foto, dan ada yang saya ngambil di foto tidak ada di video. Jadi teman-teman selamat menikmati kota yang cantik ini melalui foto lah ya. Tadi kan sudah video, nah sekarang foto. So, teman-teman, ini adalah perjalanan liburan musim panas, cerita yang ke-15, teman-teman. Dan pada saat cerita ini cerita terakhir di Glasgow lah ya, untuk liburan musim panas. Dan untuk yang selanjutnya, kami akan ke kota lain, video di kota lain ya, teman-teman. Jangan ketinggalan, saya akan post. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia sampai akhir daripada vlog ini. Dan terima kasih banyak, jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, like, dan share ke sosial media teman-teman semua. Terima kasih banyak, dah, love you.